nggak tahu ini nasi biryani apa long grain ya, katanya ada perbedaan nasi biryani sama long grain gitu loh. Cuman ya mungkin netizen lebih tahu, ini ada bumbu apa Padang. Jadi kalau nasi begini, gue ingat lagi makan Padang di Pekanbaru ya. Jadi ingat kayak di India itu, film-film India, TikTok India makan begini. Ya, mantep gak tuh? Ya. Nasinya buyar deh, susah dipegang. Oke, jadi hari ini kepengen makan nasi kapau Pak Ciman di BSD bareng keluarga. Ya. Rame-rame kita mau makan. Biryani. Kasih rambesnya ya, Pak? Rambes ya. Ya, sayur yang mau itu. Ini apa ya, Pak? Yang mana itu ada gajebo, ada usus. Oh, gajebo. Tumbusu ya? Iya. Mau dong. Ini aja pesannya pakai nasi biryani. Oh, nasi Arab. Sambal pakai ya? Pakai. Ayam gulai. Ini tambusu ya, tambusu ya, apa? Tambusu ya. Ini tambusu. Ah ya ya tambusu mau. Iya mau. Ya itu mau. Oke. Ya mau ikan bakarin. Kembung atau nila? Ah kembung. Ya. Bumbunya Michael seru banget lihat. Ada kikil, ada terong, ayam, perkedel, telur. Apa ini? Oke, mari kita makan ya tuh. Basah banget nasinya, disiram ya. Aku lebih. Ya, itu parah, itu lebih parah lagi. Telur. Duh, telur, ini telur. Siapa yang doyan telur dadar? Aku nggak doyan. Doyan. Nanti papi makan dulu ya. Gila, mantep banget gak sih? Ya, ini tambuso katanya kalau makan nasi kapau nggak ada tambuso nggak boleh. Jadi karena berat badan sudah tercapai, maka gue bisa makan suka-suka gue. Kemarin makan bakmi, hari ini makan nasi Padang. Cuman pakai nasi, itu. Nasi apa namanya? Biryani. Nasi biryani. Biryani ya ada. Nggak tahu ini nasi biryani apa long grain ya? Katanya ada perbedaan nasi biryani sama long grain gitu loh. Cuman ya mungkin netizen lebih tahu. Ini ada bumbu apa? Padang. Jadi kalau nasi begini, gue ingat lagi makan Padang di Pekanbaru ya. Nasinya tuh buyar, lihat tuh. Ya. Gue tambuso, bumbu rendang, ini cabai, sama ini ikan bakar kembung, sama sayur nangka, sama ibu cin. Perkedel? Ya pakai perkedel, pakai rendang. Udah dipotong? Ya. Itu gede banget. Itu udah bagi si Matthew tuh. Matthew cuma makan pakai telur. Paling irit Matthew. Paling banyak si Michael. Michael ada berapa lauk net? Wah, puas banget ini deh. Ya. Sendok. Nah, pakai sendok deh makannya. Nggak boleh makan pakai sendok. Oh iya. Ya. Aku udah bawain ini. Apa? Enak nggak sih kamu? Tapi enak. Kan terlalu basah. Mami nggak? Nggak. Sudah. Hah? Enak ya? Tapi mau minta gak? Apa? Perkedel metu. Gak mau. Wangi. Sambalnya enak tuh. Oh, kalau cobain kok. Gigit dia pecah. Ya. Apa itu? Lucus. Tambusok kayaknya.
Tahu ya. Tahu ya. Tahu sama telur kali. Telur tuh. Telur tadi. Potongin kan. Nanti telurnya belum datang. Coba samperin tuh. Tuh, kemarin kalian tambah nasi, papi. Udah nasi satu. Nasi satu lagi. Ya, nasi dua ya. Nah, duit gak deh. Ini deh. Apa ya? Ini deh. Nasi, nasi biryani ya, papi ya. Nambah. Rugi kalau gak nambah. Apa bedanya kok? Cobain. Enggak. Apa tadi? Hah? Tadi ini semua 290. Hah? Main mahal ya? Oke lah. Penting happy. Tapi mungkin emang kelasnya pas atas. Tapi sedap banget. Ini menengah ke atas padangnya. 290 gak terlalu mahal juga lah. Iya. Ya, ususnya tipis banget. Banyak kan? Ya. Apa sih bahan? Wih, dikuahin. Dikuahin tuh. Kuah gulai. Walau papi gak suka, itu banyak minyaknya. Kalau sih main itu jadi itu kayak cepet kok. Aduh, kenyang banget. Kenyang banget. Ciki lain kali kalau pesen jangan kulit. Minta yang otot enak. Hah? Satu ya. Lanjut kok. Tolong kikil deh. Tolong kikil. Tambah. Terlalu basah, Bobby. Hah? Ini apa? Tambah nasi, tambah. Enggak, ini sama, dua-duanya sama ya. Tambah tuh. Ya, aduk-aduk dulu. Jadi ingat kayak di India itu, film-film India, TikTok-TikTok India makan begini. Ya, mantep gak tuh? Ya, nasinya buyar ya, susah dipegang. Ada lagi tuh nasi papi tuh. Kamu minta kuah ya? Telur ya? Tempat yang sambal-sambal ada bakso kuah. Ya seru banget. Iya banget sih.
Ini nasi biryani ya. Tapi ini pikir, ini bukan biryani, ini long grain. Beda. Ini long grain. Kayaknya long grain deh. Karena kalau biryani kayaknya lebih panjang. Hah? Ya, asyik banget. Nah, jadi yang bilang puasa itu, diet itu menyiksa, nggak menikmati hidup itu salah. Gua sekarang bisa menikmati hidup. Apa bumbu rendang kak? Bumbu rendang. Nah, ini memang aku ambil sendiri nih. Sayurnya dimakan. Oh ini? Ya. Jadi kalau makan nasi padang biar nggak kolesterol tuh sayurnya mesti dimakan.